Baik pemirsa, kembali lagi di program Bincang-Bincang Podcast Soranet. Masih setia dua narasumber kami di studio. Ada Pak Silwangkel tadi, Ketua PHRI, dan juga Pak Marcel selaku ketua, wakil ketua 2 DPRD Kabupaten Manggarai. Baik, saya ke Pak Marcel dulu. Ini terkait dengan kebijakan ini soal pemerintah sudah ya. Jadi ini kan kenaikan besok ya, 3.750 dengan alasan konservasi. Nah, Pak Marcel melihatnya ini bentuk konservasinya seperti apa sih? Nah, kalau ya, di Terawang? Ya, itu dia Bu. Di alih kata di awal seperti tadi kita sampaikan, ada komunikasi, kemudian ada diskusi. Ya. Ya, saya kira kita sampai pada pemahaman yang sama tentang seperti apa sih konservasi yang kemudian mau dikembangkan itu ya, sehingga berdampak pada item pembiayaannya. Ya. Ya, tapi sekali lagi sejauh ini tidak ada komunikasi, tidak ada diskusi tentang itu. Ya. Sehingga ya saya termasuk yang kemudian meragukan ya apakah biaya untuk konservasi yang kalau dilihat di dokumen yang ada itu kurang lebih 7 juta. Itu dari 3 orang itu ya? 4 orang ya. 4 orang. Saya tidak menemukan reasoningnya. Alasan yang kuat untuk kemudian menetapkan angka 7 juta itu. Ya. Karena saya kira kebingungan yang sama juga ada di pemerintah, di eksekutif. Eksekutif, ya, betul. Tentang model konservasi seperti apa. Karena ya, otoritas resmi yang ditugaskan oleh negara untuk melakukan konservasi pun seperti Balai Taman Nasional Komodo, saya kira belum punya kajian yang mendalam tentang biaya yang kira-kira bisa muncul yang dibutuhkan, yang dibutuhkan untuk melakukan konservasi itu. Iya. Ya. Itu nanti apakah konservasinya mungkin ada penambahan komodo atau mungkin lebih pada pengamanan satwanya? Ah, ini sekali lagi ini yang belum ada sama sekali ya. Blueprintnya tentang ini sama sekali. Blueprint belum ada sama sekali. Termasuk juga di eksekutif sendiri. Iya. Dokumen-dokumen yang kita dapatkan ya tidak secara detail merumuskan tentang model konservasinya. Iya. Nah, kalau kita melihat pada kondisi existing, saya kira ya determinan itu faktor alam. Iya, ya, betul. Faktor alam yang saya kira menjadi penentu konservasi komodo ini sendiri. Iya, lalu dari teman-teman pelaku pariwisata, lebih khususnya untuk hotel ini, hunian hotel kan sekarang ada meningkat ya. Nah, lalu setelah misalkan nanti diperlakukan tanggal 1 Agustus, di bawah 1 Agustus ini, cenderung naik tidak dia punya tiket masuk ke sana? Ya, ada beberapa hotel yang bookingannya sudah lumayan bagus karena berkaitan dengan event site meeting G20 ya. Kemudian saya awalnya dulu seorang pramugiwisata, seorang guide dulu ya. Ya. Dulu ada trauma masa lalu yang masih membekas di hati teman-teman pelaku pariwisata. Dulu itu tahun 1999 ada yang namanya PT Putri Naga Komodo. Dengan janji manis itu untuk konservasi. Saat itu Putri Naga Komodo ini menaikkan tarif masuk Taman Nasional Komodo itu $15. $15. Tahun 99, 2000, 2001. Nah, selama keberadaan Putri Naga Komodo ini, janji-janji konservasi itu sudah jelas. Tidak ada. Pemberdayaan masyarakatnya juga seperti apa. Tiba-tiba dia kabur. Nah, itu berapa tahun dia berjalan? Itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Awal mulanya dulu TNC. Ya. TNC ini mau selesai proyeknya itu gandeng pengusaha. Berdirilah yang namanya PT Putri Naga Komodo ini. Ya. Jadi dana $15 per orang untuk biaya konservasi ini tidak pernah dipertanggungjawabkan ke publik, ke berapa stakeholder dari Manggarai Barat ini. Kira-kira progres dari $15 ini seperti apa? Nah, sehingga muncul lagi yang namanya PT Pelobang Mora. Yang sekarang ini. Ya, pertanyaan mendasar kita, PT Pelobang Mora ini dia punya pengalaman di bidang konservasi apa? Itu. Apakah dia punya pengalaman untuk itu? Ya. Kalau kita lihat data Balai Taman Nasional Komodo, tidak ada penurunan habitat komodo, malah tiap tahun naik. Oh, naik ya. Tahun naik. Yang perlu kita pikirkan itu adalah, ya, bagaimana
keberadaan ratusan kapal wisata di sini dan bagaimana dengan wisata bawah air. Saya bayangkan kalau satu spot tempat untuk snorkeling atau diving. Di situ ada ratusan kapal. Nah, kemudian tidak ada mooring buoy di sana. Mereka buang jangkar langsung ke laut. Itu terumbu karang hancur. Dan untuk menghidupkan terumbu karang ini butuh ratusan tahun. Dan yang harus dibatasi sebenarnya itu peredaran kapal-kapal wisata ini. Dan juga di seputar itu ya. Ada 650 kapal wisata di seputar pulau itu. Labuan Bajo ini. Labuan Bajo, ya. 650 kapal wisata. Kemudian ada 30 kapal yang notabene itu hotel terapung. Mereka punya fasilitas kamar seperti hotel di darat atau segala macam. Nah, kita lihat kan tiap hari pesawat dari Denpasar dari mana-mana full. Tapi orang itu yang dari penumpang itu langsung ke laut. Kemudian tidur di laut mungkin 3 atau 4 hari di laut balik lagi. Apa dampaknya terhadap masyarakat? Tidak ada. Tidak ada. Harapan kita gini, hotel di Labuan Bajo ini begitu banyak. Minimal kapal itu hanya transportasi menuju destinasi saja. Biarkan tamu-tamunya nginap di hotel. Gitu. Jadi sehingga hotel itu membayar BPH 10%. Sehingga penerimaan daerah besar berarti ada dampak positifnya buat PAD juga. Masyarakat. Betul. Nah, kalau ini kan kalau dilihat dari penjelasan dari Pak Sil, berarti memang selama ini sudah ada berbagai masalah ya. Mulai dari parkir kapal yang memang tidak memikirkan keselamatan itu tadi. Lalu di teman-teman eksekutif dengan DPRD sendiri, Pak Marcel, ada tidak merancang perda tentang misalkan pariwisata yang memang humanis atau pariwisata yang memang memikirkan bagaimana kearifan lokal itu akan tetap terjaga begitu? Ya, sekali lagi Bu, saya kira kue pariwisata ini kan kue yang paling enak kira-kira begitu. Ya, nah, kalau paling enak, ya banyak orang yang mau menikmatinya. Betul. Biar bagi sedikit-sedikit. Itu hukum alam yang berlaku kan. Siapa yang paling kuat, dia yang dominan di situ. Ya. Nah, kembali tadi terkait dengan bagaimana pula penanganan atau dampak yang bagian-bagian yang tidak diurus. Ya, ini sekali lagi regulasi kita memang kadang tumpang tindih. Di satu sisi otonomi daerah yang dijalankan, tetapi di sisi lain kendalinya masih dipegang oleh pemerintah pusat atau kemudian dibagi ke pemerintah provinsi. Artinya belum 100% kita benar-benar menjadi daerah otonom. Daerah otonom, terutama untuk urusan-urusan tadi itu. Betul. Bisa datang disampaikan oleh Bung Sil tadi ini, ketua PRD kita ini tentang jumlah kapal dan sebagainya. Ya, sejauh ini memang tidak punya korelasi yang baik dengan peningkatan PAD. PAD ya, karena yang mengurus tadi itu masih menjadi rebutan ini kemenangan siapa. Iya. Ya. Berarti belum jelas sampai belum dengan hari ini regulasi. Sekali lagi dari aspek itu saja jumlah kapal 650.000 kemudian hotel terapung 30-an itu ya ya pemerintah daerah sama sekali tidak punya kemampuan untuk bagaimana mengkonversikan itu sebagai potensi pendapatan daerah karena sebagian itu masih diambil oleh pusat urusan ini, termasuk perizinan, apalagi kalau kemudian kapal-kapal ini dari segi tonasenya sudah diatur ya. Betul. Yang 7 greston ke bawah itu kembali ke daerah, yang diurus pusat ya. Kalau kita melihat dari itu ya mungkin sudah tidak berlaku mas. Tidak lebih dari 70% akhirnya karena itu sudah ada di pusat. Kita hanya urus bagian sampahnya saja. Ya, sehingga kalau dilihat tadi itu. Ya, dampak tadi itu mungkin yang muncul di pendapatan kita hanya peningkatan retribusi sampahnya saja. Tetapi dari aspek lain tadi itu, perhotelan, restoran dan sebagainya, biaya untuk sewa tambat atau mooring buoy tadi itu, ya mungkin tidak kelihatan. Nah, kita tidak tahu apakah ini store ke pusat, ke provinsi atau ini menjadi permainan juga, kita juga tidak tahu. Tapi upaya saya kira pemerintah daerah, maksudnya DPRD selalu mendorong untuk kemudian mengambil ya sekecil apapun peluang yang kira-kira bisa kita dapat, kita lakukan. Dan misalnya DPRD kemarin pernah melahirkan perda inisiatif tentang sistem kepariwisataan. Karena di situ secara sebagian besar kita bicarakan soal itu. Hanya memang ya kita juga bingung ya pemerintah daerah yang kemudian punya tugas untuk membuat peraturan turunannya, peraturan teknisnya itu tidak melakukan itu gitu. Akhirnya ya muncul peraturan baru lagi sehingga semakin membingungkan. Ya betul, tumpang tindih kadang. Tumpang tindih. Terakhir ini ya PT Pelabuhan Murai ini sekira kita semua kaget. Muncul
angka 5 juta sekian untuk fidyah itu, pertanyaan kita, payung hukumnya apa? Andai kata ada, kenapa pemerintah daerah kemarin tidak mengambil 5 juta itu ya? Iya, 5 juta itu. Kan lumayan. Ya, lumayan itu. Betul. Iya. Kok tiba-tiba ketika ada rencana ini baru kasih ke BUMD ini, angka 5 juta itu, kok ada aturannya? Ketika pemerintah daerah yang minta, tidak bisa. Karena bukan menjadi kebenarannya. Ini menjadi sesuatu yang bagi saya mestinya ini dipertanyakan ya. Tentu ya fungsi kami di lembaga legislatif sebagai pengawas ya akan kita tanyakan. Ya, kenapa kok terkait hal itu ya? BUMD saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Jadi, hanya mau terima yang 100 saja dari 100 ribu ya. 100 ribu. Ya lalu. Untuk teman-teman hotel, restoran terkait dengan tamunya nanti yang nanti akan berkunjung ke Pulau Komodo ini pasti akan merasa sedikit terganggu atau bahkan mungkin nanti sudah direncanakan dibatalkan karena memang kenaikan tarifnya itu sangat luar biasa. Baik, untuk nanti jawabannya nanti dulu, kita akan jeda untuk sesi yang kedua di program Podcast Suaranet. Jangan kemana-mana, tetap stay bersama kami.